inilah kumpulan sepeda saya ya. Ada berapa sepedanya? Ya lumayan ya. Jadi inilah rumahnya. Ini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini kalau di semua ya lumayan banyak. Inilah pemandangannya. Pemandangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya, Febi Abdul Rizki. Buat teman-teman yang baru gabung, saya mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe di bawah ya, karena tombol subscribe itu gratis. Mari kita bagikan channel ini agar channel ini terus berkembang ya. Kali ini tuh saya tuh ingin mereview seluruh sepeda saya yang ada di rumah, karena sepeda saya tuh banyak yang terjual dan saya itu juga banyak sepeda yang baru beli ya. Dan di belakang saya ini ada Ahmed, ini adik saya, ini juga punya YouTube teman-teman ya, buat, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe, ini channelnya Ahmed Fatailah, ini channelnya ya, nanti diganti Ahmed Gondrong. Ini OTW Gondrong juga ya. Wah, ini siapa? Ini adik saya, ini baru ulang tahun teman-teman ya. Ini ulang tahun. Oke, mari kita lihat teman-teman ya. Kita review seluruh sepeda yang ada di rumah saya. Mari kita masuk ya. Nah, masuk. Ah, sepedanya sudah ada di belakang ya. Sudah ada di belakang. Ruang tamu pun bisa jadi tempat sepeda ya. Oke, mari kita lanjut. Ayo masuk dulu. Masuk guys ke dalam. Kita lanjut ya. Oke, mari kita hitung. Di sini ada 5 sepeda ya. Ini 5 sepeda ini buat ikon, maksudnya takut ada tamu yang ingin mengetahui sepeda hotel. Jadi cukup melihat ini aja. Tapi kalau khusus para sak duluran salawase yang ada di YouTube ini, itu bisa masuk ke dalam ya. Ah, oh iya ya. Kalau untuk sepeda yang pertama, di sini sepeda yang biasanya saya bawa ke event-event ya. Ini sepeda Foster ya. Sepeda bukan Foster sih. Kalau menurut saya pribadi ini sepeda Foster, teman-teman. Tapi kalau katanya ontelis lainnya banyak yang versi lain sih. Jadi sama saya dinamakan sepeda unik. Ini sepeda unik ya. Ini sepeda unik, tinggi ukuran 60. Kalau spakbornya ini menggunakan spakbor Vonges. Tapi Vonges sama Foster itu 11-12 ya. Untuk sayapnya ya. Ini tinggi ukuran 60. Ini biasanya digunakan ke event-event sama saya ya. Nah, kalau ini ada sepeda si manis manja. Nah, sepeda si manis manja ini adalah sepeda Simplex ya. Ini sepeda Simplex. Ini masih original. Dan sama saya itu tidak dipakai karena apa? Karena peleknya itu ya kurang mantul sih. Saya itu apa ya? Originalnya yang dijaga ya. Ini memang tidak dibuat gowes karena rute di daerah saya itu memang sangat jelek jalannya ya. Itu sepedanya memang sepeda mantap jiwa ya. Oh ya, di sini saya itu juga mempunyai merek-merek lain, ntar lagi lanjut ya, karena ada Burgess, ada Burgess Wandu, ada Hember, ada Philip, juga ada di semua di sini ya. Kita lanjut ya, kita lanjut. Ah ya, ini sepeda Gazelle. Sepeda Gazelle ini Gazelle seri 7 lawasannya. Untuk Gazelle seri 7 ada Gazelle seri 7 lawasan, ada juga yang baru gitu ya, ada macam-macam untuk seri 7 ya. Ini Gazelle. Ini sadelnya sadel Primus ya. Nah, buat teman-teman yang tahu harga sadel Primus ya, memang harganya sangat lumayannya. Nah, dan di sini ada Gazelle seri 9. Ini Dames ya. Seri 9 Dames. Oh ya, kalau untuk stang Gazelle, kalau untuk seri 7 baru ke atas itu stangnya, kalau menurut saya pribadi ya, untuk stangnya itu memang versi yang beginian.
Kalau untuk seri 7 lawasan ke bawah itu versi stangnya itu menggunakan stang angklung kayak gini ya. Jadi angklung kayak gitu. Kalau versi saya. Di sini ada Hember. Ini pernah saya review kemarin. Ini adalah sepeda Hember Cicik ya. Sepeda Hember Cicik memang sangat apa ya? Asik ya kalau dibuat guys. Karena bunyinya itu lah. Bunyinya yang membuat saya apa ya? Suka sepeda Cicik. Mari kita lanjut ke dalam. Kita hidupkan lampunya karena di sini mati lampunya cuy. Ikut dong bro. Mati. Nah oke okay, itu. Itu pemandangannya sudah terlihat semua ya. Di sini adalah kumpulan para sesepuh. Inilah saksi bisu pada saat perjuangannya. Jadi inilah saksi-saksi kemerdekaan Indonesia ya. Di sini berkumpul semua itu. Di sini ada kumpulan sebidang tel, di sebelah kanan juga ada dan barusan itu juga ada. Mari kita lihat teman-teman. Takutnya teman-teman saduluran ini mempunyai sepeda ontel yang tidak ada mereknya. Terus melihat sepeda ontel saya nanti pas tahu ya. Wow, berarti punya saya merek ini. Wah, kok sama ya kayak punya Mas Febi ya. Oke, mari kita lanjut deh. Mari kita lihat semuanya. Ah, ini kumpulan para dames ya. Sepeda dames. Sepeda dames itu apa? Sepeda cewek ya. Ada dames Heron. Ah, ini sepeda seri DG247. Ini sepeda Jerman. Di bawahnya ada made in Germany. Tapi kalau khusus mereknya memang saya tidak tahu ya. Karena banyak versi. Kalau ini sepeda hardtop ya. Sepeda hardtop sayapnya kayak gini ya. Sayapnya kayak gini. Sepeda hardtop. Hardtop. TH Holland itu sama ya untuk sayapnya ya. Ini yang TH-nya ini TH Holland, ini sepeda Jerman ya. Sama-sama dari Belanda. Kalau ini sepeda dinamakan sepeda unik sama saya dikarenakan memang tidak ada identitasnya ya. Tapi kalau untuk fork depan ini nih, fork depan ini Burgess ya. Yang depan itu Burgess. Itu fork depannya. Di sana fork depannya Burgess dan hub depannya ini kayak sejenis Burgess juga ya. Tapi kalau untuk nomor seri saya itu tidak yakin dan bagian frame-nya itu juga tidak yakin. Jadi saya itu tidak tahu mereknya. Ini sama saya memang dinamakan sepeda unik ya. Kalau untuk spakbor ini bukan bawaan ya. Ini spakbor memang saya itu hanya punya spakbor ini yang ini saya dapatkan frame saja teman-teman ya. Jadi spakbor ini memang sama saya dipasang karena saya tidak mempunyai sayap lagi ya. Dan di sini ada sepeda Hima ya. Sepeda Hima ini pernah saya review kemarin ya. Pernah saya review. Ini sama stang-stangnya itu juga Hima ya. Jadi apa ya? Masih original. Kalau untuk peleknya ini pelek mentul semua. Pernah saya review ya buat teman-teman monggo dilihat saja. Kalau ini sepeda Rutge, apa ciri khas sepeda Rutge? Sepeda ciri khas Rutge bisa dilihat dari forknya ya. Karena forknya itu sangat manis. Mari kita lihat ini ya. Ini forknya. Ini forknya sangat bagus ya itu ya. Wah, asik kan? Ini sepeda Rutge. Jadi ciri-cirinya kayak gitu. Dan di sini ada sepeda relik. Sepeda relik ini pernah saya review juga. Jadi semuanya tuh sudah di-review semua ini ya. Kalau ini sepeda minion. Ada sepeda minion yang frame rangka 2, yang versi jadul ada, yang tapi ini UK 24. Kita lanjut ya. Di sini tuh masih banyak teman-temannya. Masih banyak kumpulannya. Yang ini ada sepeda MTB. MTB ini sepeda federal lah. Ini sepeda Jimboli mereknya. Ini sepeda yang saya gunakan waktu saya masih sekolah SD dulu, tetapi ini jarang digunakan ya. Jadi ini masih original, masih mantul semua. Kalau ini sepeda MK5 atau MKV. Ini tinggi ya, ini limited edition. Karena di tanah Jawa itu, khususnya di tanah Jawa itu ada MK5, itu buatan BSA sama Fongas itu gabung dan menggunakan spakbor Fongas. Nah, kayak gini teman-teman ya, ini BSA militer. Sepeda MK5 itu ya, MK5. Sepeda militer ya. Gabungan antara BSA dan Fongas ini ya. Kalau saya membaca situs-situsnya. Kalau untuk sepeda ini sepeda
BSA, sepeda BSA Wing. Mari kita lihat emblemnya ya. Mari kita lihat emblemnya. Emblemnya di sini seperti kayak gini ya. Oh ya, di sini biasanya di sini ada tulisannya yang masih terlihat ya. Di sini ada tulisannya BSA, di sini ada anu apa namanya? Gambar tembakan BSA di sini ya. Ini namanya BSA Wing. Kalau ini sepeda Burgess ya, ini pernah saya review juga, ini sepeda Burgess masih sangat mantul semua. Lampunya saya menggunakan lampu Bosch ya. Di sana itu masih banyak ya teman-teman, itu teman-teman masih banyak ya. Ini kumpulannya. Ini ada sepeda Burgess, sayapnya kayak gini. Ini Burgess seri H, ini Burgess seri H, ini Burgess seri K. Ini Burgess Wando ya. Ini sama-sama 3 Burgess 1 Wando. Jadi belnya sama saya dipindah. Ini dimasukkan semua ya teman-teman. Sepedanya dimasukkan semua. Saya menaiki sepeda Phoenix sekarang. Kalau untuk sepeda ini sepeda hardtop ya. Hardtop cowoknya. Sayapnya kayak gini. Yang saya sukai di sepeda hardtop cowok ini adalah bagian as tengah. As tengahnya sangat manis ya, itu ya, sangat manis banget, cantik. Kalau ini ada sepeda Philip, masih original, piringan masih original, stangnya juga original ya, masih Philip. Kalau ini sepeda Philip versi torpedo ya, ini Philip versi torpedo. Ini biasanya digunakan ya jalan-jalan ke depan rumah gitu teman-teman. Emang kalau sepeda Philip saya lumayan banyak ya sepeda Philip, dan bunyinya di sini ada bunyi bel. Ini tebak ya? Bel apa? Bel kodok. Itu saya beli di event Sidoarjo ya, yang di stadion itu ya. Itu teman-teman. Ini adalah bel kodok ya. Ini. Oke, sangat cantik. Ini sepeda apa? Ini sepeda Philip juga ya. Sepeda Philip juga, tapi ini tidak terawat ya. Kenapa tidak terawat? Karena saya itu masih apa ya? Masih belum diperbaiki ya. Ini wacananya sama saya mau diganti ban, peleknya biar tak bagusin, biar agak mantul. Tapi kalau saya untuk ganti-ganti itu tidak diganti sama yang baru ya. Saya ganti dengan lawasan kalau saya mempunyai apa ya, mempunyai spare part yang cocok untuk sepedanya. Jadi sama saya itu taruh gitu teman-teman. Ini ya. Dan ini juga, ini ada sepeda Jerman. Kalau tidak salah sepeda Opel ya. Opel. Ini sepeda hardtop ya. Ini hardtop. Dan ini ada sepeda nu apa namanya wis? Joker gitu teman-teman. Bukan kayak tapi kalau waktu saya dapatkan ini punya Mbah dulu ada tulisannya Joker gitu. Mungkin Jeki Joker mungkin. Wando Joker. Ini sepeda Philip, ini sepeda pertama ya. Waduh, banyak. Inilah kumpulan sepeda saya ya. Ada berapa sepedanya ya, lumayan ya. Jadi inilah teman-teman ya, di sini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aduh, berapa ini kalau dihitung semua ya lumayan banyak. Inilah pemandangannya ya. Kalau khusus merek-mereknya macam-macam ya. Oke teman-teman ya, jadi seperti itulah sepeda yang saya punyai ya. Itu pemandangannya ya, di sini ya kelihatan semua ya. Disinilah tempat di saat saya itu pikiran lagi mumet. Jika pikiran lagi mumet, saya itu biasanya duduk di pintu ini ya, di sini. Di pintu sini saya duduk dan saya berdiri biasanya. Saya lihat sepedanya. Setelah itu apa ya, mumetnya itu hilang ya. Jadi beginilah, hobi saya memang sepeda ontel. Saya tuh tidak suka burung dan lain-lainnya ya. Saya tuh memang suka sepeda ontel.
mungkin teman-teman yang ingin bertanya, mau tanya apa, istilahnya mau tanya kapan bang, sejak kapan atau sepeda ontelnya suka. Saya pribadi kalau untuk khusus sepeda ontel ini sukanya pada saat saya SMA kelas 1 ya. SMP sih saya punya tapi gak sebanyak ini, maksudnya masih gak mencari ya, masih tidak berburu. Kalau saya berburu tuh timbulnya itu pada saat SMA, dan saat itu saya tuh pertamanya dimarahin sepeda yang pertama yang sebelah sana pojok, barusan di sana ya ada pojok warna hitam yang ada bocengannya, itulah sepeda pertama ya. Sepeda pertama itu, setelah itu saya tuh sama saya di repaint ya, dicet. Saya dimarahin. Waktu SMA itu dimarahin karena dicet semua, karena kalau dicet secara banyak habisnya teman. Jadi banyak dimarahin, biasa. Dimarahin, setelah itu gak dimarahin, ternyata orang tua saya suka. Setelah itu saya disupport dan saya berburu. Dan di sini penuh sejarah ya. Di sini ada sepeda, sepedanya kiai juga ada. Sepedanya sesepuh yang ada di rumah itu memang banyak ya. Kayak seperti sepedanya kiai, sepedanya apa ya? Sepeda konglomerat pada zaman dahulu itu ada di sini ya. Kumpulan di sini ya. Ah. Kayak gini. Ada berapa? Ini 35. 35. Ini 5 teman ya. 5 3 6. 6 tambah 5 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ini sekitar 30-an di sini. 30 kecuali sepeda ini ya. Lain kecuali sepeda ini sepeda Minion UK 24 ya. Oke. Ada lagi di gudang, teman ya. Di gudang itu banyak ya. Di gudang saya itu banyak frame-frame kayak frame berpantai dan frame-frame lainnya itu ada ya. Sepeda Minion UK 20 saya juga ada. Sepeda lipat juga ada itu. Itu sepeda lipatnya ya. Ini sepeda lipat yang saya punyai, dan di sana itu juga ada di sana ya. Ah, ini teman-teman. Kalau sepeda ontelnya sama saya dimasukkan semua, saya menggunakan sepeda Philip ya. Sepeda Philip, sepeda Ponik. Aduh, ini sepeda Ponik yang sering saya gunakan ya. Tidak boleh. Oh, kok tengkar ya? Aduh ya Allah, sorry. Ada gangguan. Ada gangguan kucing barusan. Tengkar ya, kita lanjut. Nah, ini ada sepeda balap ya. Sepeda balap kuno, ini sepeda yang orang tua saya punyai pada zaman dahulu pertama ini ya. Ini ada frame. Ini pernah saya posting di Facebook ya. Mungkin ada yang minat, nanti komen saja di bawah frame-nya ya. Saya buka harga 550. Mungkin minat. Oh ya, di sini ada sepeda unik ya. Sepeda unik ini sepeda namanya Hanuman Obong ya. Dan ini ada sepeda Minion Arami. Sepeda Minion, dan ini ada sepeda unik ya. Sepeda unik frame 2, ini Benny, dan itu juga sepeda Minion ya. Oke. Jadi seperti itulah teman-teman koleksi saya. Mungkin buat teman-teman yang merasa sepedanya tidak ada mereknya, mungkin sama, komen saja di bawah karena komen itu gratis. Oke, mari kita lanjut teman-teman. Oke, lanjut ke video selanjutnya ya. Salam Febirja, salam.